bulan Dzulhijjah ini punya keutamaan lebih. Dalam ayat Al-Quran pada surah Al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajri, walayalin ashar, wasyafi wal watar, wal layli idha yasr. Wal fajr, demi waktu fajar. Para ahli tafsir mengatakan waktu fajar di sinilah fajar setiap saat. Lebih khususnya adalah fajar pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Atau pada fajar tanggal 10 Dzulhijjah hari Raya Idul Adha. Wal fajri, walayalin ashar. Jadi tadi itu 9, 10 Dzulhijjah hari fajarnya, fajar pagi harinya disebutkan secara khusus oleh Allah. Yang kedua Allah sebutkan, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Malam yang 10, para ulama mengatakan itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan itu 10 malam pertama daripada bulan Muharram. Ada yang mengatakan itu adalah 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Tetapi pendapat yang paling sering digunakan untuk menafsiri walayalin ashar, malam yang 10 adalah 10 malam yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dasarnya dari mana ini dilakukan? Dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan bahwa ma min ayyamin, tidak ada satu hari, al amalu salihu fihinna, di mana amal soleh di dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar, yang lebih Allah cintai, lebih Allah sukai dibanding amal soleh yang dilakukan pada 10 hari ini. Lalu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, sekalipun jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah, apakah ada orang yang beramal di 10 malam ini tetap bisa mengalahkan amal soleh itu, orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, menghabiskan malam dan siangnya berjuang dengan peluh tenaga dan luka serta harta? Nabi bilang, walal jihad fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah gak bisa ngalahin amal yang dilakukan pada 10 malam, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali rajulun, satu orang yang berjuang, kharaja binafsihi wa malih, dia keluar berjuang di jalan Allah dengan diri, dengan jiwa dan hartanya, walam yarji' min dzalika bisyai', dan tidak balik membawa apapun. Nyawanya hilang, hartanya habis. Hanya orang itu yang bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan pada 10 malam, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Alangkah, ya ikhwan, saudara-saudara, saudari yang mulia, bapak, ibu. Kalau ada orang sudah disampaikan kayak begini kuatnya. Ada ayat Al-Quran disampaikan. Ada hadis Nabi yang sahih diterangkan. Ada keterangan yang jelas dari para ulama tentang keagungan hari dan malam 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dan dia masih mengabaikannya. Kalaulah saya malas. Saya orang yang kurang rajin dalam beribadah, sering lalai dalam melakukan sesuatu. Paling tidak saya mencegah, kalaulah saya tidak bisa menambah amal soleh. Paling tidak ya ikhwan, cegahlah diri saya dan diri Anda daripada berbuat yang buruk pada waktu yang begitu mulia. Kalau Anda dan saya tidak bisa menambah sesuatu yang besar dan berat, apakah sekedar untuk puasa satu hari pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah tidak bisa kita lakukan kah? Atau sekedar
sholat di malam hari sekalipun sekedar 2 rakaat pada malam hari tanggal 10 atau 10 malam daripada bulan Dzulhijjah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah buat saya dan Anda semua. Allah dorong jiwa kita, Allah bersihkan daripada segala sifat lemah dan malas. Allah angkat segala keburukan dari jiwa kita. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.